Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan melaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat DKI Jakarta. Vaksinasi massal akan dilakukan mulai tanggal 5 hingga 30 Juni 2021. Polda Metro Jaya beserta Kodam Jaya akan melaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat DKI Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya mendapatkan 147.000 vaksin dari pemerintah untuk segera dilakukan vaksinasi pada masyarakat ibu kota. Polda Metro Jaya sejak tanggal 5 sampai dengan tanggal 30 ini akan melaksanakan vaksinasi massal. Vaksinasi massal untuk membantu percepatan vaksinasi pemerintah, ya, itu membantu percepatan vaksinasi pemerintah, dipercayakan kepada kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya. Dalam bulan Juni ini kami mendapat 147.000 vaksin yang akan kita lakukan vaksin kepada masyarakat. Yusri menjelaskan 147.000 vaksin akan disebar ke 10 Polres dan Polda Jaya kecuali Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya telah menyiapkan 600 tenaga kesehatan untuk menjadi vaksinator. Setiap Polres menargetkan setiap hari ada 350 hingga 400 warga yang divaksin COVID-19. Fakih Faturrahman, Dito Rosito, Digdaya TV melaporkan dari Jakarta.